Hai guys, ketemu lagi sama gue Anugrah Aditya di The Sneakers. Minggu ini gue lumayan dapat banyak banget gift dari teman-teman ya. Brad Pack Indonesia, thank you for the Brixton hat. Brad Pack juga ngasih gue stance, kaos kaki stance ini ya. Sebelumnya terima kasih banget buat Dope and Daper Indonesia for the NMD R2. Lihat nih dah, gue ganti place-nya ya. Jadi place dengan agate gold seperti ini, gue akan review segera. Ini sebenarnya pengumuman singkat aja. Gue pengen ngasih tau temen-temen bahwa nanti pada tanggal 28 sampai tanggal 30 April 2017 akan ada sebuah event yang seru banget ya, di Grand Indonesia lantai 5 West Mall ya. Event tersebut adalah Urban Sneaker Society ya, sebuah event di mana akan berkumpul seller-seller sneakers ya, akan berkumpul sneakers-sneakers entusias. Dan yang paling menarik sebenarnya highlight dari event ini adalah sebuah raffle ya, sebuah raffle unlimited. Ya, raffle itu buat teman-teman yang belum tahu, jadi raffle itu adalah sebuah undian untuk bisa membeli ya, membeli sebuah sepatu ya. Nah, raffle ini ya, kenapa bisa dibeli unlimited? Ya, karena teman-teman bisa mengikuti raffle ini sebanyak apapun ya, beberapa kali pun teman-teman bisa ikutin tanpa harus bingung, oh gue ikut yang tadi, sekarang yang ini bisa nggak ya. Tenang aja, semua bisa diikutin, dan sepatu-sepatu yang di raffle tentunya bisa dikop dengan harga retail atau bahkan di bawah harga retail. Dan sepatu apa aja sih ya yang di raffle di Urban Sneaker Society? Ada Air Jordan 1 Top 3, ada Air Jordan 1 Shattered Backboard, ada juga Ultra Boost yang harganya itu justru di bawah dari harga retail. NMD City Sock juga di bawah harga retail ya. Ada lagi NMD Betting Ape yang bisa didapetin dengan harga retail. Wah, itu masih sebagian aja, masih banyak lagi sebetulnya. Gimana sih caranya untuk bisa reketan raffle ini? Teman-teman cukup beli tiket masuk ke Urban Sneaker Society seharga Rp50.000 ya, Rp50.000 aja. Dan di tiketnya nanti ada slot ya, 5 slot ya untuk mendapatkan stand. Ada 5 slot untuk stand, yang mana satu slot itu harganya adalah Rp10.000. Jadi habis beli tiketnya Rp50.000 ya, teman-teman mau nge-stamp tiketnya, yang mana setiap stamp tersebut ya membuat teman-teman berhak untuk mengikuti raffle itu ya. Jadi kalau 5 stamp berarti bisa ikut 5 kali raffle gitu. Kalau 1 stamp 1 kali raffle dan seterusnya. Kalau misalnya kurang ya stamp yang ada di tiketnya cuma 5 ini, teman-teman bisa beli lagi ya, bisa beli lagi stamp-nya untuk bisa ikutan raffle-raffle yang berikutnya. That's why dibilangnya unlimited raffle. Dijanjikan karena unlimited berarti ketersediaan raffle kuponnya akan sangat amat banyak sekali karena unlimited ya. Jangan takut kehabisan, jangan takut sold out ya. Akan sangat amat banyak sekali raffle tiket untuk bisa mendapatkan sepatu-sepatu yang di raffle tadi ya. NMD Betting Ape di harga retail tuh gila banget sih. Sekarang harganya tuh udah, wah gue gak tau sih, darah 10 juta ya kalau gak salah NMD Betting Ape. Tapi mungkin pada waktu event teman-teman kalau menang raffle bisa dapetin ya harga retailnya sekitar 2 jutaan kalau gak salah. Sampai yang paling top sih sebetulnya ada Nike Hyper Adapt. Nike Hyper Adapt gue pernah review sepatu tersebut. Sepatu tersebut kalau kita masukin kaki ke sepatunya bisa nalin sendiri. Retail price-nya itu kalau gak salah harganya $720, sementara resale price-nya hampir 40 juta lah kalau gak salah, 40 juta lah. Sementara di event tersebut kalau kalian menang raffle bisa dapetin sepatunya dengan harga retail. Gokil men, simply gokil ya. Tinggal beli tiket dan stamp tiketnya sebanyak 5 stamp, teman-teman bisa ikut 5 kali raffle. Kalau misalnya kurang, beli lagi untuk ikutan raffle lagi gitu ya. Oke guys, nanti bakal ketemu gue juga di sana. Ada teman-teman kayak anak-anak NSS ya, North Sneaker Squad, ada Boy Mleno, ada gue, kita bisa ketemu di sana. Say hi, ngobrol-ngobrol. Kita ketemuan di Urban Sneaker Society 28 sampai 30 April 2017 di Grand Indonesia Mall lantai 5 West Mall. Oke guys, itu aja mau gue informasikan. Semoga bisa membantu. Follow Instagram mereka untuk info lebih lanjut @urbansneakersociety ya, seperti gue tulis di bawah sini. Dan follow juga Instagram gue @adityology for daily fit. Itu aja bisa gue kasih tahu. Gue Anugrah Aditya. Sampai ketemu di episode selanjutnya of The Sneakers. Ciao.